Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di meeting ke berapa nih? Meeting ketiga ya di mata kuliah Public Relation Internship atau magang PR. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan terkait materi definisi ya, definisi apa yang dimaksud dengan kehumasan, terus tugas-tugas kehumasan, manfaat kehumasan, fungsi dan tujuan kehumasan, serta syarat menjadi seorang public relation ya. Apabila masih ada kendala, silakan Anda bisa berdiskusi atau menanyakan di WhatsApp grup kelas atau juga bertanya di kolom komentar, juga dipersilahkan. Nah, karena minggu ketiga ini sesuai dengan RPS, kita seharusnya sudah mulai menyusun rencana membuat list pertanyaan sebelum pada akhirnya nanti kita akan interview dengan petugas atau yang di bidang kehumasan. Kali ini saya akan arahkan atau jelaskan bagaimana cara membuat pertanyaan untuk panduan kita wawancara dengan petugas atau orang di kehumasan di instansi teman-teman atau bapak ibu sendiri ya, di instansi masing-masing, jadi tidak di luar instansi bapak ibu bekerja. Kabar baiknya seperti itu. Oke, jadi lebih mudah ya, karena mungkin sudah sedikit kenal dengan orang-orang di instansi bidang kita bekerja sehari-hari. Oke, kita akan bahas dulu apa saja nih yang Bapak Ibu nanti harus siapkan. Ya, sebenarnya cara untuk membuat presentasi yang baik itu yang seperti apa sih? Ya, presentasi yang baik itu nanti kita akan jelaskan belakangan ya. Jadi yang kita maksud presentasi di sini itu adalah presentasi menyajikan data dari hasil interview yang sudah kita lakukan di bidang kehumasan. Itu presentasi juga, bukan artinya presentasi harus membuat slide dan menjelaskan. Itu juga presentasi, tapi yang dimaksud ini adalah presence, menyajikan gitu, menyajikan data, menyajikan semua hasil yang sudah kita dapatkan ke dalam bentuk laporan. Nah, sebelum kita mewawancarai bidang kehumasan, tentu saja kita harus pahami dulu ya apa yang akan dibuat gitu, laporannya seperti apa gitu ya. Nah, kemarin sudah saya singgung bahwa laporannya itu terkait dengan apa saja yang dilakukan di humas. Isinya adalah mengetahui seluk-beluk atau kegiatan kehumasan. Nah, saya akan pandu isinya, inti dari pembahasan yang harus dicari itu ada tiga hal. Ya, ada tiga hal. Sudah disinggung di minggu lalu juga ya. Sudah disinggung sedikit, jadi di sini saya akan tekankan lagi lebih detail. Yang perlu disiapkan sebenarnya adalah pertanyaan, tentu saja apa yang akan kita tanyakan. Tetapi sebelum kita menanyakan, kita juga perlu mengetahui sebetulnya apa saja sih tugas-tugas dari bidang kehumasan ya, yang menjadi tanggung jawab kehumasan. Seperti yang sudah dijabarkan juga di minggu lalu, tugas kehumasan itu kan ada salah satunya publikasi ya, publisitas, kerjasama dengan mitra, dan melakukan perencanaan ke depan akan melakukan publikasi apa, lalu siapa yang akan melakukan. Nah, semua hal itulah nanti yang akan kita cari tahu. Cara bertanya seperti apa yang kira-kira bisa mendapatkan data yang banyak, teman-teman?
Nah, pertanyaan yang paling mudah itu diawali dengan apa, ya, what. Jadi kita mainkan 5 awal kata awal bertanya, yaitu what, ya, apa, lalu who, siapa, when, mengapa, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, ini dipakainya seperti apa? Dipakainya adalah untuk menanyakan yang keterkaitan dengan tugas-tugas dan kegiatan kehumasan. Jadi nggak jauh-jauh ya, tidak jauh-jauh bertanyanya, hanya gunakan 5W1H. Itu. Nah, apa saja yang perlu kita tanyakan ketika kita sudah tahu akan bertanya tentang apa, akan bertanya tentang siapa? Nah, pertama kita nanti kalau misal datang di bagian humas ya, pasti kan sudah kenal nih sama orang-orang yang di bagian humas. Kita pasti sebelum bertanya, ini ya, tahu dulu pekerjaan mereka apa saja. Mungkin bisa diminta dulu seperti job desk-nya, list atau daftar pekerjaannya itu apa saja gitu sebagai petugas di humas. Jadi job deskripsinya apa saja. Berarti bentuknya itu seperti list ya. Job deskripsi gitu. Kalau tidak ada job deskripsi, tidak punya datanya, mungkin kita bisa tanyakan saja secara umum gitu. Tugas umumnya apa, tugas khususnya apa, punya SK-nya atau tidak gitu ya. Atau ada surat khusus gitu yang menjabarkan tentang deskripsi kerja Anda gitu. Boleh saya pinjam ini sebagai saya patokan untuk bertanya gitu. Itu akan memudahkan kita punya inspirasi bertanya. Gitu. Saya sarankan seperti itu, main dulu, bisa saya lihat apa saja job deskripsinya. Kalau nggak main juga nggak apa-apa sih, intinya kita tahu apa saja kegiatan yang teman-teman bagian humas ini kerjakan gitu. Tugas wajibnya, tugas sampingannya yang masih berkaitan humas itu akan bekerja apa saja. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama tentang planning atau perencanaan. Yang kedua tentang pelaksanaan. Yang terakhir tentang evaluasi. Nah, 3 hal ini itu ada kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan di kehumasan. Setiap pelaksanaan selalu ada rencana. Setiap selesai pelaksanaan selalu ada evaluasi, pembenahan, ya, dan sebagainya. Jadi yang akan Anda tanyakan atau yang akan Anda buat di pembahasan adalah 3 hal ini nanti. Ya, nah ini sebagai panduan yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Perencanaan itu adalah perencanaan tentang iklan, perencanaan tentang pameran, open house misalnya, tentang informasi. Kalau di kampus sih rata-rata tentang ini ya, informasi imunitas atau kegiatan belajar mengajar masih tetap WFH gitu atau seperti apa, atau ada informasi yang terkait dengan donor apa kok donor darah ini ya, informasi dies dan sebagainya, itu biasanya humas juga ikut ya, ikut andil menginformasikan. Nah, sebelum pada akhirnya menginformasikan kan pasti butuh planning. Nanti bisa ditanyakan dulu, kita bertanya tentang kegiatan planning tentang bidang humas selama ini, kedepannya mau seperti apa gitu, perencanaan dalam waktu sebulan ada nggak kegiatan, terus kedepannya untuk planning 2 tahun 3 tahun, terus perencanaan untuk informasi kegiatan di pandemi ini bagaimana gitu ya, kalau masih pandemi seperti apa, lalu yang sudah dilaksanakan bagaimana gitu, di mana dilaksanakan, kalau sebelum pandemi seperti apa. Jadi kita melihat gambaran kegiatan kehumasan itu dalam artian yang belum dilakukan, yang akan mereka lakukan, dan yang saat ini mereka sudah lakukan gitu, dan juga yang sudah mereka evaluasi. Jadi Pak, Bapak, Ibu dan teman-teman melihatnya itu secara
luas, tidak saat ini yang sedang dikerjakan, tapi apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan saat ini. Jadi timeline-nya itu ada 3 fase. Ya, tidak hanya saat ini tuh kegiatannya apa gitu. Itu juga ditanyakan, tapi juga ditanyakan kok bisa hari ini akan ada ini, dulu perencanaannya awalnya dari mana, bagaimana gitu ya. Tapi urut fasenya, merencanakan dulu dan saat ini pelaksanaannya seperti apa gitu. Baik. Jadi supaya ada keterkaitan. Nah, ini ya. Jadi nanti yang akan kita tanyakan ada 3 hal, 3 fase. Jadi nanti pembahasannya itu ada 3 topik utama besar. Ada topik pembahasan besar itu ada 3. Perencanaan kehumasan itu setahun ke depan, di awal tahun ini mau melakukan apa, di mana, siapa yang melaksanakan, mengapa ini yang dilakukan gitu ya, dan bagaimana melakukannya ke depan. Pasti ada, karena kan ini 1 tahun ya, perencanaan itu akan dibuat 1 tahun. Kalau misalnya nggak punya ya 1 bulan dulu begitu. Biasanya kita ambil datanya untuk 1 tahun ke depan sih ya, perencanaan itu dibuat di awal menjelang setelah tutup tahun ada buka anggaran, kita langsung bikin rapat anggaran 1 tahun, pelaksanaan kegiatan. Nah, itu nanti bisa ditanyakan terkait perencanaan bidang kehumasan. Akan ada publikasi apa nih ke depan? Akan ada kira-kira open house tidak yang terkait dengan setelah lebaran nanti gitu ya, kan nggak mungkin. Apakah online seperti itu? Apa ada pengajian di fakultas terkait nanti ada hari raya? Nah, itu kan juga bagian humas ikut andil ya, akan menginformasikan juga tidak, bagaimana caranya, mengapa dengan cara itu. Jadi kita akan tanyakan kegiatan yang belum terjadi di beberapa bulan ke depan sampai rentangnya 1 tahun itu ya. Lalu yang kedua, fase yang kedua atau tahap kedua, kita akan tanyakan yang sudah dilakukan. Saat ini kegiatan kehumasan sudah dilakukan apa saja? Oh, tahun kapan? Pasti ditanya balik ya sama petugas humasnya. Bulan ini kalau yang sudah jalan apa? Misalnya bulan ini baru 1, yang ini belum jalan. Jadi nanti Bapak Ibu tuh akan lihat sebuah kegiatan, tapi nanti ada 2 gitu, yang sudah, ada 3. Yang saat ini lagi dikerjain, yang belum dikerjakan, dan yang sudah dan masih berjalan gitu. Nanti akan ada 3 event sebetulnya. Nah, nanti jangan bingung, makanya dipilah-pilah perencanaan dulu, apa yang belum dilakukan dulu. Jadi nanti tanyakan setahun ini kegiatan terkait kehumasan yang sudah direncanakan, yang belum jalan itu apa gitu. Siapa yang akan melakukannya gitu, mengapa itu programnya gitu ya, ada kendala tidak misalnya. Nah, itu bisa berkembang, pertanyaan itu bisa berkembang ya. Nah, nanti kenapa saya minta untuk membuat pertanyaan dulu, kita akan melihat sejauh mana Bapak Ibu membuat poin-poin atau batasan-batasan pertanyaan gitu ya. Nanti sisanya bisa di lapangan sih sebetulnya, tapi intinya itu sebagai patokan poin supaya tidak lupa atau tidak ada yang tertinggal ketika wawancara. Jadi tidak bolak-balik ngambil datanya ya, sekali udah cukup gitu. Diusahakan 1 kali saja cukup, jadi tidak perlu berkali-kali ada data tertinggal gitu ya. Itu pentingnya kita bikin poin-poin pertanyaan di awal gitu. Lalu terakhir, setelah kita tahu kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, yang masih berjalan apa saja, kita tanyakan evaluasi. Misalnya di Januari sudah pernah kegiatan apa yang sudah dicek kembali hasilnya. Misalnya akhir tahun kemarin, awal tahun ada rapat, tuh humas ikut tidak, menginformasikan atau tidak. Akhir semester ada info, biasanya kehumasan ikut tidak, misalnya seperti itu ya. Evaluasi kegiatan kehumasan yang pernah sudah dilakukan seperti apa, apakah ada rapat, siapa yang ikut rapat, bagaimana jalannya rapat, apa hasilnya, terus apakah ada perubahan untuk kegiatan kedepannya gitu ya, mengapa harus seperti itu bisa ditanyakan ya. Oke, kita akan bahas lagi. Nah, ini dia yang akan kita tanyakan. Jadi pakai 5W1H, tapi ini masih sifatnya umum ya. Semuanya nanti tergantung teman-teman ketika di lapangan
inisiatif atau inspirasi serta improvisasi itu nanti akan bisa muncul sendiri gitu ya, setelah Bapak Ibu atau teman-teman semua mengetahui apa kegiatan yang benar-benar terjadi dan lagi dilakukan di kegiatan humas. Tapi ingat, ada 3 pokok bahasan besar yang harus didapatkan datanya, yang akan Bapak Ibu bahas atau tulis di laporan, yaitu perencanaan kegiatan kehumasan itu sendiri, kedua pelaksanaan kegiatan kehumasannya, dan terakhir evaluasi atau laporan-laporan dari kegiatan kehumasan gitu. Nah, 3 ini kita akan tanyakan satu dulu. Jadi kalau wawancara tuh jangan langsung lompat-lompat gitu ya, biar nggak bingung. Lompatnya terakhir kalau memang mau menyatukan semuanya. Pertama kita bahas tentang planning kegiatan, misalnya perencanaan dulu, kegiatan perencanaan. Nah, setahun ini pakai 5W1H nih. Nomor 1 kan ada word ya, kita pakai word dulu. Pak, apa yang sudah dirancang untuk kegiatan-kegiatan humas di fakultas di setahun ini, di 2021 itu apa aja kegiatan kehumasan yang akan dilakukan gitu ya. Biasanya mereka sudah punya tahunan ya, rutin sih, misalnya tahun baru, akhir tahun, hari raya gitu ya, semesteran, dan mahasiswa baru atau ada yudisium dan sebagainya ya, wisuda. Nah, itu ada kegiatan lomba. Nah, hal-hal seperti ini mereka sudah punya biasanya yang rutin ya. Itu tadi contoh yang rutin. Nah, apa saja nanti ditulis, oh kegiatan humasnya terkait ini, perencanaan ke depan. Terus kita tanya gitu ya, siapa Pak yang bertanggung jawab atau menjadi penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan-kegiatan ini gitu ya, yang kegiatan ini sendiri nanti dicatat gitu ya. Lalu kapan akan terrealisasi, misalnya yang untuk lebaran atau hari raya gitu ya. Nanti di tengah tahun kan pasti ada informasi dari pihak kehumasan gitu ya, puasa, menginformasikan kegiatan berpuasa dan kegiatan pengajian misalnya, itu nanti pasti humas juga ikut andil. Setelah itu kapan akan dilaksanakan gitu, di mana versi online, kalau online menggunakan apa. Lalu Anda bisa tanya, kalau misal tidak online memungkinkan tidak, kalau dulu sebelum ada pandemi apa platformnya, atau offline di mana, oh di ruang tertentu misalnya. Jadi boleh ditanyakan ya, improvisasi sendiri itu nggak masalah. Nanti makin beragam ketika melakukan penulisan laporan, datanya makin jadi bisa membuat kalimat yang alurnya enak gitu, datanya bisa dikonfirmasi gitu ya, bisa dibuat cerita lah ibaratnya. Lalu kita tanya juga mengapa, misalnya mengapa masih pakai online Pak, apakah kebijakannya masih seperti itu gitu. Iya, lalu bagaimana caranya bisa menentukan kok harus tetap online. Oh, kita ada rapat, dan rapatnya itu tiap akhir tahun untuk penentuan rencana awal tahun, seperti itu. Itu baru perencanaan kegiatan. Nanti kita tanya, oke Pak, kita akan tanya lagi ke bagian yang sudah dilakukan di kegiatan humas. Apa saja kegiatan humas Pak di sini, apa tugas-tugasnya yang kira-kira secara umum Bapak lakukan. Oh, kita bikin publikasi, oh kita open house, oh kita membuat tanya jawab, kalau ada mahasiswa baru tanya info tentang pembukaan kelas baru misalnya. Oh gitu. Lalu yang sudah dilakukan apa Pak satu tahun ini gitu, atau yang tahun lalu masih jalan itu, biasanya satu semesteran ya, itu masih jalan sih informasi tentang pembelajaran begitu. Itu pelaksanaan. Lalu evaluasi, apakah semua kegiatan ini ada evaluasinya apa, apa bentuk evaluasinya, kita tanya word-nya misal, kita tanya who-nya siapa Pak yang melakukan sebuah evaluasi kegiatannya sudah berjalan, apa siapa yang memeriksa, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mempertanggungjawabkan misalnya. Lalu kapan rapat
untuk hasil kegiatan yang sudah dilakukan, di mana rapatnya, mengapa harus rapatnya tanggal sekian, tidak di awal, tidak di akhir misalnya. Terus bagaimana jalannya rapat selama ini, apakah ada kendala, apakah punya hasil yang kedepannya seperti apa, nah itu bisa ditanyakan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa tidak terlalu susah dipahami ya untuk terkait pertanyaan-pertanyaannya ke depan. Nah, ini yang harus dilakukan, jadi minggu ini tugasnya membuat pertanyaan sebetulnya, Bapak Ibu, draft pertanyaan sih, lebih tepatnya draft pertanyaan ya, jadi belum fix tidak apa-apa, yang penting kita sudah punya coretan, rancangan apa yang akan kita tanyakan ketika sudah turun ke lapangan. Saya dengar memang akan tetap menggunakan izin ya, tetap menggunakan izin nanti supaya ketika buat laporan di belakang, di bagian lampiran ada bukti sudah mendapatkan izin dari instansi terkait ya di bidang humas, jadi buat sebagai bukti gitu, sebetulnya bukan mempersulit tapi bukti proof bahwa Anda sudah melakukan tanya jawab di bidang kehumasan gitu ya, tuh bukti realnya adalah surat izin tersebut. Lalu pertanyaannya ini nanti dalam Microsoft Word diketik aja gitu ya. Nanti dibikin formatnya bebas sih Bapak Ibu, mau pertama satu bagian perencanaan kegiatan, jadi apa saja yang sudah direncanakan, kegiatannya bagaimana. Jadi dibuat list biasa saja sih. Baru yang bagian pelaksanaan bertanya 5W1H lagi gitu ya. Jadi tiap pokok bahasan tuh 5W1H, 5W1H. Lalu yang C, evaluasi kegiatan. Pertanyaan pertamanya buat dulu apa gitu ya. Jadi urut gitu. Lokasi interview ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tidak paham boleh ya didiskusikan di grup, tidak masalah gitu. Misal mau buat dulu koret-koretannya terus ditunjukin ke saya lewat grup, Bu, saya buatnya kayak gini betul enggak bentuknya? Silakan nanti ditanyakan aja ya langsung di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan jawabannya itu seragam. Lalu lokasi interview minggu depan saya minta tolong supaya dipastikan fix di instansi Bapak Ibu bidangnya di mana, humas ya tentu saja, nama instansinya apa. Nanti saya berikan form pakai Google Form, nanti tinggal Bapak Ibu klik linknya, masukkan di situ namanya dan sebagainya ya, nama, NIM dan juga instansi, lalu disubmit pertanyaan yang sudah dibuat. Nanti minggu depan sih saya akan informasikan ya untuk link submitnya gitu ya. Kalau nggak minggu depan ya beberapa hari ke depan, supaya sebelum minggu depan itu Bapak Ibu sudah bisa submit. Nah nanti dikumpulkannya pakai Google Classroom tuh. Oke, jadi minggu ini tugas mandiri lagi ya, bikin rancangan pertanyaan, habis itu diketik di Microsoft Word, nanti ada link Google Form untuk mengisi data di mana lokasi akan melakukan wawancara atau interview bidang kehumasan di instansi masing-masing gitu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian ya yang saya bisa sampaikan, saya jelaskan, mudah-mudahan juga memberikan manfaat dan kejelasan buat Bapak Ibu semua terkait kegiatan untuk wawancara di bidang kehumasan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misal masih belum dipahami, silakan bertanya, tidak perlu malu-malu, langsung tanya saja di grup ya. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat berakhir pekan dan melanjutkan aktivitas bersama keluarga.